Agendanya kita pemberangkatan menuju ke kunjungan industri di wilayah Pasuruan dan Mojokerto. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan berikutnya menuju ke Pulau Bali dengan melakukan penyeberangan nanti di kapal. Karena kita merupakan program rutin tahunan, anak-anak sudah diberikan tabungan, sudah menabung setiap bulan, sehingga anak-anak sudah bisa berangkat untuk kegiatan kunjungan industri dan tur ke Bali ini. Ini agenda tahunan dari kelas 12 atau kelas 3, itu setiap tahun memang kita turnya adalah ke Bali. Selain tur ke Bali, kita juga ada kunjungan ke perusahaan, karena SMK itu adalah salah satu mencetak tenaga terampil menengah, sehingga kita harus ada kunjungan ke perusahaan dalam rangka membekali anak-anak kami, yaitu hari ini untuk ke Yakult sama ke Vokari seperti tahun-tahun yang lalu. Artinya satu jalan, kita dari Ponorogo akan ke Pulau Dewata langsung singgah di pabrik Yakult dan di Vokari. Itu adalah merupakan agenda kita setiap tahun, karena SMK itu adalah salah satu sekolah kejuruan menengah mencetak tenaga terampil menengah, sehingga harus kita bekali hal-hal yang prinsip sehingga anak kami nanti terjun di dunia kerja sudah tidak canggung lagi. Oke. Adapun yang ke Bali itu memang adalah agenda rutin sehingga anak-anak kami biar fresh, anak-anak kami biar senang, sehingga nanti dalam rangka menghadapi ujian, karena di bulan Februari itu nanti awal Februari kita sudah uji kompetensi. Sebagai rohnya sekolah SMK adalah uji kompetensi itu. Di episode spesial ini, Biro Perjalanan Pesona Wisata akan mengantar keluarga besar SMK PGRI 1 Ponorogo menuju ke Pulau Dewata Bali. Namun sebelum menyeberang ke Pulau Dewata, siswa-siswi SMK PGRI 1 Ponorogo melakukan kunjungan industri di PT Yakult Indonesia Persada Ngoro Mojokerto dan PT Amerta Indah Otsuka atau Pocari Sweet di kawasan Kejayan Pasuruan. Dua bis yang melakukan kunjungan di industri Pocari Sweet langsung diterima oleh pihak perusahaan. Semua siswa diwajibkan untuk membawa botol bekas Pocari Sweet sebagai bahan edukasi. PT Amerta Indah Otsuka sendiri merupakan produsen minuman dan makanan kesehatan asal Jepang, salah satu produknya, Pocari Sweet. Perusahaan tersebut kini telah membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengunjungi pabrik dan melihat proses produksinya. Kunjungan industri ini dilakukan agar para siswa-siswi bisa melihat bagaimana standar kualitas yang tinggi yang diterapkan dalam proses produksi Pocari Sweet. Saat pandemi kemarin, perusahaan ini memberlakukan kunjungan hanya dilakukan secara online atau virtual. SMK PGRI 1 Ponorogo. Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat dari anak-anak, mulai dari produk-produk Pocari Sweat seperti minuman sampai makanan, yang ternyata imit masyarakat yang kemarin mungkin Pocari itu di tubuh kita ada efeknya, ternyata malah membantu, karena sama seperti kita kalau sakit itu dikasih infus.
PPKM yang telah dicabut menjadikan Otsuka kembali menerima kunjungan pabrik secara offline sesuai dengan peraturan dari pemerintah terkait penyelenggaraan kegiatan offline. Bahkan kunjungan pabrik bisa juga dilakukan secara hybrid. Namun, bagi peserta yang ingin berkunjung secara offline atau tatap muka, tentunya tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Usai melakukan kunjungan industri, kami, keluarga besar SMK PGRI 1 Ponorogo, langsung menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menyeberang ke Pulau Dewata Bali. Tiket penyeberangan menuju ke Dewata Bali sudah tidak perlu dibawa masing-masing peserta. Hal tersebut karena sudah diproses oleh Biro Wisata CV Pesona Wisata Eksekutif. Siswa-siswi dan para guru hanya tinggal duduk di dalam bus dan nantinya akan turun menuju ke kursi penumpang kapal ketika bus sudah terparkir di dalam kapal. Tidak terasa, selama perjalanan laut, waktu subuh telah datang dan kami juga telah sampai di waktu Indonesia Tengah atau WITA. Kami telah sampai di Pulau Dewata Bali dan akan menuju ke kawasan Tanah Lot Bali. SMK bisa. SMK PGRI 1 Ponorogo bebas. Semuanya bisa. Sesampainya di pintu masuk, kami langsung menuju ke Tanah Lot dengan melewati tiketing satu persatu. Suasana Tanah Lot sangatlah ramai dan penuh hiasan penjor karena kedatangan kami di Tanah Lot bertepatan selesainya Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kami juga sangat beruntung karena bisa melihat masyarakat Bali yang sedang melakukan upacara di Pura Tanah Lot. Seperti diketahui, rangkaian galungan sudah dimulai sejak Tumpek Wariga, kemudian Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Salah satu tradisi Hindu di Bali yang khas saat Hari Raya Galungan adalah pemasangan penjor di lebuh atau pintu masuk rumah masing-masing warga. Penjor dipasang saat hari penampahan galungan, yaitu sehari sebelum Hari Raya Galungan. Penjor sering dibuat dengan seni masing-masing orang berbentuk indah seperti seekor naga. Tanah Lot sendiri menyajikan pemandangan indah laut lepas dan tentu saja Pura Tanah Lot sendiri yang hanya bisa dijangkau bergantung pasang surut air laut. Selain Pura Tanah Lot, terdapat Pura Batu Bolong dan Pura Luhur. Ketiga pura ini memang berdekatan dengan begitu wisatawan bisa berkunjung dari pura ke pura lainnya. Alhamdulillah ini adalah pemandangan yang jarang terjadi karena kebetulan pada pagi hari ini SMK PGRI ada suguhan dari adat budaya Hindu yang bisa kita saksikan sebagai adat kebudayaan daerah dan kebudayaan Indonesia. Mudah-mudahan dengan siswa telah menyaksikan pertunjukan ini semakin bangga dengan Indonesia, dengan budayanya yang semakin banyak dan budayanya yang sangat luar biasa. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya dengan melewati jalan tol Bali Mandara yang merupakan jalan tol terindah di dunia. 2 jam perjalanan, kami telah sampai di Pantai Pandawa yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan pantai yang paling cocok untuk bermain air memakai kano. Sebelum sampai di pantai, kami juga disuguhkan dengan pemandangan tebing batu yang menjulang tinggi yang telah dikepras untuk dijadikan jalan menuju ke pantai. SMK Bisa. SMK PGRI 1 Ponorogo Hebat. Semuanya bisa. Luar biasa. Kami beruntung sekali saat berada di pantai, cuaca tidaklah terlalu panas. Siswa-siswi SMK PGRI 1 Ponorogo pun memanfaatkan momen tersebut untuk
bersantai menikmati suasana laut lepas dengan ombak yang tidak terlalu besar. Hai Bu, hari ini di mana Bu? Hari ini di Pandawa. Di Pantai Pandawa. Suasananya gimana Bu? Baik, menyenangkan, ombaknya besar. Kedekatan kepala sekolah dan siswa sangatlah terlihat saat beliau bercanda dengan para anak-anak. Lagi di Pantai Pandawa. Pantai Pandawa ini sangat bagus, terlihat dari pasirnya putih-putih, airnya bersih, cocok untuk liburan keluarga. Buat teman-teman dan juga pemirsa di rumah, dihimbau buat jangan buang sampah sembarangan. Soalnya pantainya kan bersih banget, jadi sayang banget kalau ada sampah di mana-mana. Momen ini tentu tidak disia-siakan dengan para siswa dan guru untuk berswafoto bersama. Pantai ini sangat cocok sekali untuk bermain kano. Di pantai ini juga banyak penjual jasa persewaan yang menawarkan kano dengan harga tertentu setiap 15 menitnya. Usai dari Pantai Pandawa, kami kemudian menuju hotel untuk check-in terlebih dahulu. Kali ini, hotel yang kami tempati adalah Bali Kuta Resort di kawasan Pantai Kuta. Di hotel ini, selama 2 malam kami akan menginap dan beristirahat. Hotel kami ini sangat dekat sekali dengan Pantai Kuta. Dan usai diberikan kunci kamar masing-masing, kami kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Pantai Kuta dengan shuttle bus yang telah disiapkan. Mau ke mana? Mau ke Pantai Kuta. Menaiki shuttle bus menuju ke Pantai Kuta, kami juga melewati Jalan Legian yang merupakan salah satu tempat favorit wisatawan untuk berlibur yang dikenal sebagai pusat wisata di Kuta. Pantai Kuta sendiri terkenal dengan pantai yang cocok sekali untuk melihat sunset. Para siswa-siswi pun tidak menyanyiakan suasana indah ini untuk berswafoto bersama-sama dengan background sunset yang segera tiba. Jadi tunggu apa lagi? Percayakan wisata Anda kemanapun perginya, CV Pesona Wisata Eksekutif siap mengantar dan melayani pemirsa semuanya. Agenda kita hari ini yaitu kita membawa siswa-siswi dari SMK PGN 1 Ponorogo dalam rangka kunjungan industri sekalian sekaligus study tour ke Pulau Dewata Bali. Total hari ini tadi 6 bis ini ya, 6 bis ini jadi berangkat dari Jawa kemarin, sekarang ini hari lagi in di Pulau Dewata Bali. Untuk destinasinya yaitu untuk hari ini tadi kita dari Tanah Lot ke Pantai Pandawa, Pantai Kuta, dan untuk besoknya kita menuju ke Desa Tepang Lipuran, ada Bajo Sandi, dan ada Pasar Siswati. Pelayanan dari pemerintah wisata yang jelas dari kami yaitu meningkatkan pelayanan yang istilahnya bisa pelanggan bisa puas dan bisa senang, dan tidak lupa dari kami selalu membawa tim medis ya, jadi selalu membawa tim medis selama perjalanan. Mungkin untuk pemirsa semuanya, jangan lupa apabila ada rencana atau kegiatan study tour atau study banding dari Pesona Wisata, siap menghantar juga melayani Bapak Ibu semuanya. Dengan semangat baru, keesokan harinya kami mulai melakukan perjalanan lagi menuju ke destinasi wisata berikutnya. Di depan kamarnya, itu kira-kira dia lagi ngapain atau gimana? Dipandu guide lokal Bali, kami kemudian diajak mengunjungi tempat pertunjukan budaya Bali, yakni Tari Barong di kawasan Seraya. Sampainya di lokasi, ternyata pengunjung sudah full dari berbagai sekolah dan instansi di Indonesia.
Kami pun membaur bersama dan menyaksikan keeksotisan tari barong dengan cerita yang luar biasa. Dalam mitologi Bali, barong merupakan salah satu tokoh berwujud singa. Tokoh ini dianggap sebagai raja roh yang mewakili kebajikan atau dikenal juga sebagai malaikat pelindung. Sementara itu, Rangda merupakan tokoh perlawanan dari barong. Rangda dikenal juga sebagai ratu iblis yang memimpin pasukan penyihir jahat. Bukan hanya tari biasa, tari barong hadir sebagai cerminan hidup yang menggambarkan dua karakter dalam pertempuran yang tiada akhir. Tari barong merupakan budaya asli Bali yang sudah eksis sebelum masuknya Hindu ke Bali. Bak singa, barong juga dibalut bulu tebal berwarna putih di sekeliling wajahnya dan dihiasi oleh berbagai perhiasan emas dan pecahan-pecahan cermin. Sama seperti barongsai, barong dimainkan oleh dua orang penari dengan lincah beratraksi menampilkan gerakan-gerakan yang padu. Tidak lengkap rasanya jika ke Bali namun tidak belanja oleh-oleh. Ya, kali ini CV Pesona Wisata Eksekutif mengajak keluarga besar SMK PGRI 1 Ponorogo menuju ke pusat oleh-oleh Dewata. Di sini komplit sekali oleh-olehnya. Baik jajanan khas Bali, pie susu, hingga aneka macam kerajinan yang diperjualbelikan oleh pengelola. Puas berbelanja, kami melanjutkan perjalanan menuju ke desa terbersih di dunia. Ya, Desa Penglipuran. Saat kami datang di Desa Penglipuran yang merupakan salah satu desa terbersih di dunia ini sangatlah sepi pengunjung. Tentu itu keuntungan besar bagi kami agar bisa menikmati keindahan desa ini dengan mengambil video ataupun foto bersama-sama. SMK! Bisa! SMK PGRI 1 Ponorogo! Hebat! Semirisa! Luar biasa! Yeay! Ketika kita masuk di desa adat Penglipuran ini, kita akan disambut dengan tanaman yang menghiasi seluruh area desa. Para wisatawan juga dilarang menggunakan kendaraan bermotor. Ya, hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan desa Penglipuran agar bebas dari polusi. Wisatawan bisa mengeksplorasi keunikan desa Penglipuran dengan berjalan kaki. Selain itu, wisatawan juga dilarang buang sampah sembarangan. Di desa Penglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak tertib membuang sampah. Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, tata ruang desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Kami juga beruntung melihat adik-adik dari Bali ini melakukan pertunjukan kesenian. Selain nguri-uri budaya, ternyata ini adalah salah satu cara menghibur para pengunjung desa Penglipuran. Sesekali para pengunjung pun juga memberikan uang apresiasi kepada mereka. Thank you.
Di desa Penglipuran juga terdapat tempat persewaan baju adat. Kami pun tidak menyanyiakan untuk berfoto dan mengabadikan dalam video dengan memakai baju adat khas Bali tersebut. Saya di desa Penglipuran. Setelah saya masuk di desa Penglipuran itu adalah merupakan desa terbersih sedunia. Bahkan desa terbersih sedunia itu adalah merupakan semboyan daripada orang Islam. Ini ternyata terjadi saat ini di desa Penglipuran di Bali. Setelah saya masuk tadi di jalan besar, saya kira toko-toko yang di depan rumah-rumah itu hanya kecil. Setelah saya masuk, luar biasa. Toko-toko orang-orang yang jualan luar biasa dan orangnya ramah-ramah sekali. Terbukti tidak hanya desa terbersih tetapi juga menyewakan pakaian adat Bali yang disewakan untuk ini SMK Pikir Satu Porogo. Anak-anak kami menyewa pakaian dan buat untuk kenang-kenangan, buat foto, dan ini adalah harganya juga tidak mahal. Ini adalah merupakan bentuk yang sangat luar biasa terhadap sesama warga negara Indonesia. Ini adalah luar biasa yang di Desa Penglipuran. Mudah-mudahan menginspirasi kepada kita semuanya, terutama lingkungan yang bersih, lingkungan yang ramah. Karena dengan lingkungan yang bersih itu akan menjadikan kita semuanya sehat. Lingkungan yang ramah akan kita mendapat teman atau saudara yang luar biasa. Ini adalah gambaran atau merupakan hal yang sangat penting untuk kita semuanya. Oleh karena itu anak-anak kami dari SMK PGRI 1 Porogo Jawa Timur supaya meniru atau apa yang telah dilakukan yang telah berada di Desa Penglipuran di Pulau Dewata ini. SMK bisa. SMK PGRI 1 Porogo hebat. Semeriza luar biasa. Nah, pemirsa, usai dari Desa Penglipuran, kami kemudian akan melihat monumen perjuangan rakyat Bali dari zaman batu hingga saat ini. Ya, kami menuju ke Monumen Bajra Sandi yang berada di Renon, Kota Denpasar, Bali. Suasana sore yang cerah menambah keindahan di atas monumen ini. Seluruh keluarga besar dari SMK PGRI 1 Ponorogo tidak menyia-nyiakan waktu berada di Monumen Bajra Sandi ini dengan melihat-lihat diorama perjuangan rakyat Bali. Sejarah Museum Bajra Sandi memiliki arsitektur khas tradisional Bali. Pembangunannya syarat akan makna filosofi agama Hindu. Tidak hanya memiliki nilai filosofi Hindu, Monumen Bajra Sandi juga syarat akan simbol kemerdekaan. Anak tangga yang berada di pintu utama monumen berjumlah 17. Tiang agung yang berada di bagian dalam monumen jumlahnya 8 yang memiliki ketinggian 45 meter. Halo, kita udah nyampe di Bajra Sandi. Monumen ini juga sering disebut sebagai museum karena di dalam monumen ini tersimpan koleksi pada zaman sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Monumen ini memiliki koleksi 33 diorama berukuran 2x3 meter. Monumen merupakan rancangan oleh arsitek Ida Gede pada tahun 1981. Kemudian, monumen mulai dibangun pada tahun 1987. Dinding-dinding monumen dibuat dengan sistem tulang beton cor yang dilapisi dengan batuan andesit atau lahar agar tahan terhadap guncangan. Penamaan Bajra Sandi karena bentuk monumen menyerupai lonceng para pendeta Hindu. Bajra berarti genta atau lonceng besar yang pada bagian atasnya terdapat periuk atau kumba yang melambangkan guci amerta. Genta yang menjulang di bagian atas monumen dimaknai sebagai lambang perjumpaan lingga. Lingga sendiri sebagai sisi maskulin dan yoni sisi feminim. Lingga menjadi bangunan utama sedangkan yoni merupakan bangunan dasar. Thank you.
Ya, pemirsa, dalam bahasa Bali, pipis adalah uang. Nah, sepertinya uang saku siswa-siswi SMK PGRI 1 Ponorogo ini tidak habis-habisnya ya. Buktinya, kami kembali diajak untuk berbelanja di pusat oleh-oleh Krisna. Pusat oleh-oleh Krisna Bali merupakan toko oleh-oleh terbesar di Pulau Bali. Jika berlibur ke Bali, tidak afdol rasanya jika tidak mampir ke Krisna. Ada berbagai macam yang dijual di toko ini, mulai barang fashion, souvenir, makanan hingga karya seni. Berbelanja di Krisna tak perlu tawar-menawar, serta kualitas barang yang lebih baik dan banyak pilihan. Tempatnya nyaman dan bersih, sehingga pemirsa di rumah akan merasakan suasana tenang saat berbelanja. Destinasi wisata kami terakhir di Pulau Dewata Bali berada di kawasan Bedugul. Pasti pemirsa sudah tahu kan? Kami menuju ke Pura Ulun Danu, Beratan, Bedugul, Bali. Usai mendapatkan tiket, siswa-siswi langsung menuju ke kawasan pura. Pura Ulun Danu Beratan memiliki 4 kompleks pura, baik Pura Lingga Petan, Pelinggih Dewa Siwa, Pura Penataran Puncak Mangu, Pelinggih Dewa Wisnu, Pura Trate Bang, Pelinggih Dewa Brahma, Pura Dalem Purwa, Pelinggih Dewi Danu, Dewi Air, Sungai, dan Danau yang juga dikenal sebagai Dewi Kesuburan. Pura Ulun Danu Beratan atau Beratan Pura merupakan pura dan candi air besar di Bali. Candi utama air lainnya menjadi Pura Ulun Danu Batur. Kompleks candi ini terletak di tepi barat laut Danau Beratan di pegunungan dekat Bedugul, Kabupaten Tabanan. Candi air memenuhi seluruh wilayah di daerah aliran. Di tepi hilir ada banyak sekali candi kecil air yang spesifik untuk setiap asosiasi irigasi atau subak. Candi ini sebenarnya digunakan upacara persembahan untuk Dewi-Dewi Danu, Dewi Air, Danau, dan Sungai. Danau Beratan sendiri merupakan salah satu danau penting dalam hal irigasi yang dikenal sebagai Danau Gunung Suci. Nah, kawasan ini sangat subur, terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan beriklim sangat dingin. Latar belakang pura, baik guru hingga siswa-siswi SMK PGRI 1 Ponorogo tidak menyia-nyiakan momen tersebut untuk diabadikan. Lokasi ini merupakan lokasi terakhir perjalanan kami wisata di Pulau Dewata Bali sebelum kami kembali ke Pulau Jawa untuk kembali beraktivitas, belajar, dan bekerja. Pemirsa, sampai jumpa ya di episode-episode berikutnya. Jangan lupa, ingat liburan, ingat pesona wisata. SMK! Bisa! SMK PGRI 1 Ponorogo! Bisa!
Indonesia luar biasa. Pesona wisata luar biasa.